Alasan terbesar mengapa janda lebih menggoda. Nomor 4, bikin pria selalu nyaman. Janda merupakan sebuah kata yang digunakan untuk menyebut seorang perempuan yang sudah pernah menikah. Banyak penilaian yang diberikan masyarakat terhadap wanita berstatus janda, apalagi jika berhubungan dengan laki-laki yang menyukai sosok janda yang dianggap lebih menggoda. Kenapa bisa demikian? Mari dengarkan alasan terbesar mengapa janda lebih menggoda. Yang pertama, tak suka permainkan cinta. Seorang wanita berstatus janda kebanyakan tidak suka mempermainkan cinta. Hal ini karena dirinya berkaca pada pengalaman sebelumnya, yaitu gagal dalam berumah tangga. Tentu hal ini dijadikan pelajaran yang sangat berharga. Karena itulah wanita berstatus janda biasanya akan lebih selektif dan tidak suka mempermainkan cinta, sebab mereka tidak ingin gagal untuk kedua kalinya. Kedua, memiliki sikap lebih tegas. Banyak wanita berstatus janda yang memiliki sikap tegas dan tidak pun banyak menuntut. Hal tersebut dikarenakan janda lebih tahu apa yang ia butuhkan dan tidak ingin menjadi beban orang lain. Ketiga, mandiri. Janda biasanya memiliki sifat kemandirian yang tinggi. Hal ini karena seorang janda pernah mengalami hidup sendiri tanpa bantuan laki-laki selepas ditinggal mantan suami. Sifat mandiri ini sering menjadi salah satu hal yang menarik perhatian kaum Adam. Keempat, berpengalaman. Karena sebelumnya pernah menikah, janda tentu memiliki lebih banyak pengalaman daripada gadis-gadis yang belum pernah menikah. Seperti pengalaman dalam urusan rumah tangga, membagi waktu hingga urusan ranjang. 5. Dewasa. Kedewasaan seseorang biasanya mampu menarik perhatian lawan jenis. Sebagian laki-laki memiliki ketertarikan kepada perempuan yang memiliki sifat dewasa. Sikap dewasa inilah yang dimiliki oleh seorang janda. Janda telah mengalami pengalaman berupa terpaan masalah dalam rumah tangga. Ini yang menjadikan dirinya lebih dewasa. Nah, itulah penjelasan mengenai alasan terbesar mengapa janda lebih menggoda. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.